Sapa Wisata Joni Temanggung. Teman-teman, kali ini kita berada di suatu wilayah di Kabupaten Temanggung, tepatnya di suatu desa di pinggir Kali Progo, di mana di Kali Progo tersebut terdapat suatu habitat ikan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Ikan tersebut rasanya, kalau dimasak ya, rasanya gurih, renyah, kemudian mengandung vitamin yang komplit, pokoknya menyehatkan. Pengen tahu seperti apa rasanya dan bagaimana keseruan proses memasaknya? Yuk ikuti perjalanan kita. Pak, pasang telur, Bu. Nah, ini kan juga dapat ikan uceng. Dapatnya ikan uceng. Seperti ini, Bu. Menjuta kan pun di Pak. Langsung. Teng 8 progo geneng. Oh, 8 progo geneng. Ini kan sehari dapat berapa kilo? Kurang lebihnya rata-rata 2 kilo. Uceng semua nggih. Nggih. Tidak ada ikan lain. Niki mau jenenge napa ngeten iki? Icil. Icil. Telik uceng icil. Cara nangkep uceng cuma pakai ini atau apa? Yang ada yang cara pakai lain tapi musiman. Kalau ini tiap hari bisa. Terus berapa ini, Pak? Berapa icil? Ada 32 biji. 32 biji dapat semua. Ada yang kosong, ada yang penuh, ya. Ada yang isi lima. Isi lima. Pakai umpan, Pak? Ya, umpannya tepung beras sama tempe yang buatan dari kacang. Mau masak uceng ya? Iya. Bumbunya apa aja, Bu? Bumbunya itu garam sama bawang putih. Bawang aja, Bu. Kira-kira tadi kan 25 gitu ya, bawangnya cuma gini aja. Nggak diulek ya, diparut ya? Iya, diulek bisa, tapi yang apa biasa saya parut aja. Iya. Kalau udah terus dicampur? Iya, dicampur. Didiamkan nggak, Bu? Nggak, langsung aja biasanya. Oh. Itu apa itu? Garam. Nunggu minyaknya panas ya, Bu ya? Iya. Biasanya selain digoreng, bisa masak apa aja, Bu, untuk uceng? Itu biasanya bisa galado sama oseng-oseng lombok ijo. Oh, tapi iya. Semua ya, berarti galado iya. Sama oseng-oseng lombok ijo. Iya. Jadi Ibu bisa menyiapkan tergantung selera pemesan ya, pengen yang goreng juga siap, mau yang balado siap, oseng-oseng siap. Oh, biasanya yang beli dari mana aja, Bu? Biasanya ya banyak Temanggung, kadang ada ibu pesanan Jakarta, ada Kalimantan, ada sampai jauh ya, sampai luar pulau ya. Iya. Berarti memang udah benar-benar udah terkenal ya uceng Temanggung ya. Ibu itu sudah siap apa belum? Thank you.
Ya teman-teman, tadi ucengnya sudah kita masak dan hasilnya seperti ini. Uceng goreng khas Temanggung. Oke, kita cicipin dulu. Sebelumnya jangan lupa tetap protokol kesehatan ya. Kita cobain rasanya seperti apa. Rasanya gurih banget sampai ke tulang-tulangnya itu renyah gitu loh. Jadi dari kepala sampai ekor bisa makan semua. Gak ada yang tersisa sama sekali. Kemudian selain gurih, renyah, juga bentuknya ini loh, tetap utuh. Nah, itulah yang jadi ciri khas uceng Temanggung itu, ketika dia digoreng dia nggak akan hancur. Tetap seperti bentuk awalnya. Jadi pengen nambah lagi nih. Pokoknya recommended banget deh. Buat kalian yang mau ke Temanggung, jangan lupa mampir di uceng goreng Temanggung. Cocok buat oleh-oleh. Dan ini juga sudah dipesan loh dari luar daerah, dari luar pulau bahkan. Jadi jangan sampai nggak nyicipin nikmatnya uceng Temanggung, oke? Dari Desa Guntur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Sapa Wisata, Jaya Temanggung.